Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, langsung saja acara yang ketiga merupakan acara inti, yakni Mau'idzatul Hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro. Kepada beliau Romo Kiai, kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bisyahri Ramadan wa anzala fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'ajizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an sayyidina wa maulana muhammadin alladhi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi alladhina tamassaku bil Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Amma ba'd. Janabal gurama, masyayikhun al-a'izza wa ulama anal ajilla, wa bi muqaddimah Sayyidi Syekh panjenenganipun Romo Kiai Haji Syafiq Abdullah, ugi Romo Kiai Haji Saleh, para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, lan ingkang dipun sepuhaken, ingkang kula taklimi, kula suwuni pangestu lan pendonga. Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, mu'ammiri hadzal masjid al-akbar, ingkang minulya, konco-konco remaja, rekan-rekan panitia, khususnya LCM Langkir Community Malaysia, yang saya banggakan, hadirin hadirat, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula ingkang nderekaken hormat acara wonten dalu menika sedaya, mugi-mugi tansah binaringan rahmat, hidayah, maunah, maghfirah, barokah zuhuri danipun Gusti Allah. Alhamdulillah wonten ing wulan Ramadan
Wulan ingkang mulya, kita sudah memasuki asyrul awakhir, babak final dari perjuangan kita di bulan mulia, bulan Ramadan ini. Kulan jenengan dipun panggihaken dening Gusti Allah dalam keadaan tasih urip. Liyane wis padha mati kabeh, ora menangi wulan Ramadan, nanging kula panjenengan isih dikeki urip. Ayo ta Bu nyauta. Liyane wis padha mati, kula sampeyan isih dikeki akeh bolo-bolo, kanca-kanca, tangga-tangga sing wis padha mati, kula sampean isih dikeki. Karena memang hidup ini bukan pesanan, kita enggak pernah pesen. Hidup ini bukan permintaan, kita enggak pernah minta. Tapi hidup ini adalah pemberian dari Allah. Bukan hanya diberi hidup, seluruh kelengkapan hidup kita telah disediakan oleh Allah. Apapun kebutuhan hidup kita di dunia, dicukupi kuabeh karo Gusti Allah. Kita butuh bernafas, dikasih oksigen. Kita butuh melihat, dikasih mata. Butuh mendengar, dikasih telinga. Kita butuh mencicipi rasa, dikasih lidah. Kita butuh berpikir, dikasih akal. Kita butuh mengambung, dikasih hidung. Kita butuh merasakan, dikasih yang namanya hati. Butuh berjalan, dikasih kaki. Butuh keluarga, dikaekno bojo, dikaekno anak, dikaekno family. Butuh omah, disediani kayu, bentuken gawe omah. Butuh makan, itu bahan makanan macam-macam disediakan Allah. Olahan, prosesen, mulai beras, jagung, kacang ijo, dele. Butuh lauk, iku segoro sakmono ambane, keruken iwake. Sik digaekno ayam, subhanallah. Butuh apa lagi? Butuh duit. Kasih sayang Allah kepada manusia, seluruh organ tubuh manusia, kalau manusianya kreatif, itu bisa menghasilkan duit kok. Nontok plonga-plongone koyo gak percaya. Sak pujur awake menungso lho iso dadi duit kabeh. Gak percaya dibuktekno, uruten teko ndukur menisor, ndukur dhewe rambut iso dadi duit. Diruwe, digembyak, terus digobekno, sret metu tulisane clear, rambut iso ngasilno duit. Gobekno meleh, sret metu tulisane sansek, dadi duit. Ngisore meneh, mripat lho, mripat iki iso dadi duit to. Contone, la iki tukang syuting iki bondong nginceng tok oleh duit tok. Mangkane tukang syuting rata-rata mripate ombo sisih. Engkaken ngomene. Ayo nisore meneh, erung, lho erung iso dadi duit. Iko bakul-bakul kembang iko, kepengin ngerti kembang iki wangi tagak, kualitasnya apik tagak. Diambu, diambus, irung dadi duit. Ngisore meneh, cangkem lho, cangkem iki iso dadi duit. Contone ya gak kudu aku sih kok. Wong conto ya wakeh lho. Lah iki kok juru parkir iki kok. Cangkeme diseseli sempritan ngene, prit ya metu duite kok. Ya wis aku digawe conto ya gak apa-apa wong ngono ae. Conto lho, tangan iso dadi duit. Iko kerajinan-kerajinan itu kan hasil buah karya tangan. Ngapunten sangat nggih, bokong lho iso dadi duit. Sahrini, Julia Perez, Dewi Persik, Saskia Gotik, Ayu Ting Ting radhiyallahu anha. Iki gak gawe ndot iki gawe dal radhiyallahu anha. Bokongnya diumetno wer metu duite kok. Masyaallah. Wis kabeh iso dadi duit. Wis gak ate mbahas ngarepe bokong.
memang ya jagat raya semesta ini diciptakan Allah itu untuk kepentingan manusia. Makhluk yang lain iku nonut nduk menungso. Asline kabeh digawe Allah kanggo menungso. Lah makhluk-makhluk liyane iku mek nonut. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian manusia apa saja yang ada di muka bumi. Allah menciptakan rumput. Itu ketoknya kan ketoknya. Ojo gugupi ta, Bro. Ya wis kadung wis anggapen bener ngono ae. Ketoknya kan rumput diciptakan itu untuk wedhus, untuk sapi, tapi sesungguhnya enggak. Rumput diciptakan Allah itu untuk manusia. Buktinya rumput dimakan wedhus, wedhus dimakan kamu. Rumput dimakan sapi, sapi dimakan kamu. Untuk manusia kok. Allah menciptakan buah-buahan beraneka warna, macam-macam buah, mulai pepaya, pisang, sawo, salak, rambutan, anggur, jambu, gawe menungso kabeh. Iki bapak-bapak lak kudu mbantah. Ya gak gawe menungso tok, ya gawe codot barang lak ngono. Piro sih sing dipangan codot? Titi sing akeh ya dipangan menungso. Jambu dipangan codot iki paling siji loro telu ngono ae. Liane dipangan menungso, codot mek siji loro telu. Iku ae sisane codot sik dipangan menungso. Allah menciptakan ikan, iwakmu macam-macam di segoro. Iko gawe menungso kabeh. Kucing ini uman jatah endas, eri ambek buntut. Ngono ae akhir-akhir iki kucing gelek gak uman soalnya ono presto. Ono otak-otak dadi sak endase, sak buntute, sak ririne dadi empuk. Dimplok wong lengkir kabeh. Lha sampean gak krungu ah, kucinge akhir-akhir iki rundingan sak kancae, musyawarah kerja nasional kucing sak Indonesia. Bingung kucing-kucing. Ini janjane sing dadi kucing iki awak dhewe ta wong lengkir sih. Soale dekne gelek gak uman. Makanya subhanallah, hidup ini mari kita syukuri. Bagaimana caranya menggunakan hidup ini untuk hal-hal yang manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Menggunakan hidup kita ini untuk melakukan apa saja yang bisa mendatangkan ridhane Gusti Allah. Wis talah, pokoke urip disyukuri alhamdulillah. Sing penting sing kompak, sing penting melarat ya wis, sing penting gak duwe duit ya wis, sing penting utangnya akeh ya wis, sing penting ibu-ibu cilik ya wis, sing penting nah timbang kabuti gak urip gaya apa kok diguyu sih pokoknya urip disyukuri baleni sing penting melarat ya wis, sing penting mergosak melarat, melarate wong janji saya urip ana harapan dadi wong sugih urip. Baleni kapan urung bener tak baleni terus nganti jam 12 engko. Sing penting melarat ya wis, sing penting mergo sak melarat, melarate wong janji saya urip ana harapan dadi wong sebalike sak sugih-sugihne wong janji saya urip ya ana harapan dadi wong melarat. Makanya sing melarat-melarat ojo cilik ati, ojo ngersula, ojo nelongso, ojo sedih, ojo susah. Janji saya urip mau kerja keras, ikhtiar maksimal, dibarengin donga, tawakal, satu ketika akan ada kesempatan, ada peluang, ada harapan dadi wong sugih. Mbuh kapan? Ya kapan-kapan. Pokok isih urip. Lah sing sugih-sugih, ojo sombong, ojo mlete, ojo meketek, ojo menggaya. Sak sugih-sugihne wong janji saya urip akan ada peluang, ada kesempatan, ada harapan dadi wong melarat. Mbok kapan? Ya kapan-kapan.
Loh, yang kaya itu apa bisa menjamin kalau hidupnya akan kaya seterusnya? Kadang satu ketika akan terjadi perubahan. Sing asale meluarat iso berubah dadi soge, sebalike sing asale soge iso berubah dadi melarat. Tepat sekali kata Roma Irama, yang miskin jangan bersedih, jangan menyesali diri. Nah, sampean ku sing bagian teroreroret ngono. Lho iki lak gak ono musike se. Lah sementara musike nyeleh lambemu. Nek sampean sing teroreroret cek kompak, yang miskin jangan bersedih, jangan menyesali diri. Lah ngono. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Ya, derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Wes tora-torete. Enggak wayahe tora-toret tora-toret. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Wes. Dulur-dulurku sing ditakdir fakir, ditadekna wong melarat, kok iso ikhlas, iso sabar, akan diberi beberapa keistimewaan oleh Allah yang tidak diberikan kepada orang-orang kaya. Ini keistimewaan dari Allah khusus untuk orang-orang melarat. Di antaranya, satu, wong melaratiku dongane mandi. Ayo nyauto, wong melaratiku dongane mandi. Cuma sayang, wong melaratiku gak pati gelem donga, kudu murang-muring. Soalnya ngempete wis suwe. Gak pati gelem donga, padahal lek kadung gelem donga mandi. Mungkin timbul pertanyaan di hati panjenengan. Lapo dongane wong melarat kok iso luwe mandi timbang dongane wong soge? Soale ngeten. Wong melarat iku biasae lek donga iso fokus, iso konsentrasi, iso khusyuk, iso ikhlas. Mergo gak kakean nangen-nangen, gak kakean pikiran. Lek robbana ya robbana temen. Allahumma ya Allahumma temen. Tapi lek wong soge biasane ndonga yo gak pati iso fokus, gak konsentrasi, gak iso khusyuk, kakean pikiran, ketoke robbana eling tanahe, Allahumma eling tambak, Allahumma eling pabrik, Allahumma eling perusahaan, Allahumma eling gaji karyawan. Nek wong melarat yo Allahumma yo Allahumma temen, kate eling apa wong kucing rembes gak gablek kok. Yang kedua, ana wong melarat ahli ibadah, wong sugih ahli ibadah, padha-padha ahli ibadah, padha-padha mlebu swargae. Iku meneh ndo akhirat, mlebune swarga disian sing melarat. Selisihe suwe 500 tahun. Nah 500 tahun akhirat suwe. Dadi sing melarat-melarat wis mlebu swarga dhisik ambek bojone ya wis seneng-seneng, wis guyon, wis kramas. Wis andukan ya wis playon goda-godakan kaya film India ngono. Lah sing soge-soge kari wong hisape suwi prosese. Mangkane sampean tak dongakno muga-muga melarat ae. Ya cek mandi dongane, cek cepet mlebune swarga. Sing soge aja sombong. Harta benda kekayaan itu pemberian Allah, amanah dari Allah. Bener gak? Sampean leh nasarufno. Memang kekayaan bisa menjadi sarana kebahagiaan di dunia, bisa menjadi sarana kemuliaan di dunia. Kekayaan juga bisa menjadi sarana kebahagiaan di akhirat, bisa mengantarkan kita menuju ke syurga. Tapi kekayaan juga bisa menyengsarakan kita di dunia, kekayaan juga bisa mencelakakan kita di akhirat, bisa menjadi sarana yang menyebabkan kita terjerumus
ke jurang neraka. Ibu bapak, saudara, dulur-dulur enggang kula tersenani rahimakumullah. Kalau boleh digambarkan, kekayaan itu ibarat tongkatnya Nabi Musa. Bondo donya iku koyok tongkate Nabi Musa. Tongkate Nabi Musa itu kan mukjizat. Nggih napa mboten? Kok gak pati nggih saya? Telat. Tongkate Nabi Musa itu lak mukjizat. Nggih napa mboten? Tongkatnya Nabi Musa satu ketika bisa berubah menjadi jembatan yang membelah Laut Merah, membentang panjang, terhampar, menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya, bisa menyelamatkan. Tapi ingat, satu ketika tongkatnya Nabi Musa juga bisa berubah dadi ula kabudi, menjadi ular besar, ular raksasa yang akan menguntal kamu. Ngangel kata-katanya. Seperti itu bondo dunia, kekayaan itu kalau digambarkan seperti itu. Sampeyan didadekno wong sugih, tanahe ngombo, duwite akeh. Bener dalam mentasarufkan kekayaan, tepat dalam menggunakan kekayaan. Ono masjid dibangun gorong mari ya. Kirimi semen, kirimi botol, ya materiale gak ono belas ndi. Sik rungokno dhisik. Pokoke bener lek gawe donyoe, tepat dalam mentasarufkan kekayaannya. Kayak gini, ada masjid dibangun belum selesai. Kasih semen ke panitia, kasih besi, kasih duit. Ono pesantren dibangun, kasih bantuan. Ada tetangganya yang fakir miskin, sedekahi, diinfaki. Lihat anak-anak yatim, ya Allah tersentuh atine. Iki arek gak duwe wong tuwa, gak ada bapak yang bertanggung jawab karena udah meninggal, gak pernah mendapatkan belayan kasih sayang seorang ibu. Tergerak dan tersentuh atine untuk nyantuni, biayai pendidikane. Bener leh gunakno dunyane, tepat dalam mentasarufkan kekayaannya. Maka kekayaan yang seperti itu akan menjembatani kebahagiaan kita di dunia, menjadi jembatan yang mengantar kita menuju kemuliaan abadi, akan menjadi jembatan yang mengantar kita menuju ridha Allah, menuju syurga Allah insya Allah. Tapi awas, salah dalam menggunakan kekayaan, keliru dalam mentasarufkan kekayaan. Duitnya wakeh diganjar sugih, tapi ono kegiatan-kegiatan keagamaan, ada proyek-proyek agama sama sekali tidak peduli. Ono masjid dibangun gorong mari tidak ngereken, tidak tahu melu nyumbang, nyumbang semen sak-sak kaya njaluk kuitansi, kaya njaluk diumumno kate Jumatan. Ono model ngono iku ono. Wonge ya teko kok. Wonge gawe kopiah pokoke. Ya melu guyu yo an wonge ngono. Padahal duitnya ya wakil loh. Ada pesantren dibangun ya sama sekali tidak peduli. Ada tonggoe yang melarat tidak ngereken, malah dilok-lok no. Salahnya melarat anjen kualat. Weru arek-arek yatim keleleran tidak tersentuh blas saat ini. Salah dalam menggunakan kekayaan, keliru pentasarufane. Maka kekayaan yang seperti itu besok di akhirat akan berubah dari ulo kawedi menjadi ular besar, ular raksasa yang akan membadok kamu. Wis ngono ae kok ngangel kata-katane kok. Apa sih dunia ini apa? Makanya tak baleni meneh. Urip niki disyukuri alhamdulillah. Sing penting, sing penting saelek-eleke wong janji sik urip ana harapan dadi wong apik kok sugih. Gak konek. Lah nek melarat gandengane sugih, lah nek elek gandengane. Lah mau jawabe kok sugih. Baleni sing penting. Sing penting
sak elek-elek wong janji sik urip ana harapan dadi wong api mbuh kapan sebalike sak api-apike wong janji sik urip ya ana harapan dadi wong elek mangkane sing wis api-api kaya sampeyan ngene iki ya ojo mlete-mlete ojo gaya-gaya ojo sombong-sombong. Apa Anda bisa menjamin kalau uripe Anda akan apik sak teruse? Gak iso jamin, sapa sing iso jamin? Lek uripe iso apik sak teruse, gak oleh sombong. Lah sing sek elek-elek ngene iko, halo bro. Gak elek yo pung pengajian nyelempet nduk mburi. Nanti gak gawe kopiah sisan. Lho itu jangan dipandang sebelah mata, jangan diremehkan. Penampilan luarnya jemburis kayak gitu. Anda ndak tahu kalau dalamnya lebih parah. Yo, gak oleh cilik ati, ndak boleh diremehkan. Mergo sak elek-eleke wong janji sik urip, ada kesempatan, ada peluang, ada harapan dadi wong api. Tak baleni sing wis apik-apik kaya sampean ya. Ojo mlete-mlete, ojo sombong-sombong. Kadang satu ketika akan terjadi perubahan. Sing asale welek iso berubah dadi api. Lah sing asale wapi iso berubah dadi welek. Kurang apa Barseso. Cerita yang sangat fenomenal. Seorang ahli ibadah, seorang alim, ahli taqarrub diangkat dadi wali karo Gusti Allah, kekasih Allah, waliullah, apik-apike wong. Tapi ternyata di akhir kehidupannya dia kalah sama godanya setan, dia kalah sama nafsunya, matine kafir suul khotimah, naudzubillah min. Iku api-apike wong waliullah. Apa maneh sampeyan nrimo wali murid? Kate mlete. Sik dadi ustad kelas RT sombonge gak betahe. Iki aku ngrewangi begecil-begecil sing ndek mburi kok. Cek gak cilik ati. Ndak boleh kita merasa paling baik, merasa selalu bener. Belum tentu kita bisa baik seterusnya. Sebaliknya, yang masih jelek ada harapan kok dadi wong apik. Ya apa? Umar bin Khattab itu ketika masih kafir sudah karu-karuan betie selalu memerangi Islam, memusuhi Islam, berusaha untuk membunuh Nabi. Tapi begitu dapat hidayah Allah, dapat taufiknya Allah, drastis berubah. Selalu membela Islam, berada di garis terdepan i'la'i kalimatillah. Raden Syahid itu ketika masih berjuluk Berandal Lokojoyo, Masya Allah betie. Bareng ketemu Sunan Bonang oleh hidayah Allah, oleh taufiknya Allah, Malik Grembyang iso dadi Sunan Kalijogo. Lah iku sik beling-beling lek oleh pitulungane Allah iso berubah dadi Sunan Jogo Kali, sampean ngerti ya? Ojo diremehno. Artinya ikhtiar harus kita lakukan. Meskipun ikhtiar tidak boleh diandalkan. Jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita kepingin berubah menjadi lebih baik ya harus ikhtiar melakukan apa saja yang bisa mengantarkan kita menjadi orang baik. Contoh, kalau sampean niki sek bodoh gak iso ngaji, kepingin alim, kepingin iso ngaji, ya sregepo ngaji. Lek Jumat wage melu wong ngaji nduk majelis taklim kene. Iki lek Jumat wage lek ana majelis taklime nggih. Jamaah nggih kata. Nggih kaya ngeten iki. Preketek raimu. Paling sing melu ngaji yang sing mambu-mambu kuburan niku. Lha kula sampean iki lek atine wangkot, atine kolot, atine atos. Kaku, kepingin dadi lemes, kepingin halus, kepingin empuk, kepingin lembut. Sergepo zikir, meluwa istighosah. Sambungno atimu nang Allah. Sing isih melarat, kepingin sugih, kepingin rezekine akeh, ya ikhtiare nyambut gawe yo sing mempeng kerja keras.
Nek kene angel minggato tutuk Malaysia. Ya dalam rangka ikhtiar dibarengin donga, tawakal, kerja keras. Engko pengin sugih kok ya harus ikhtiar. Sing loro kepengin waras, ikhtiare apa? Gelek tombo, berobat nang dokter, kei resep ditebus, obatnya diombe sesuai petunjuk dokter. Dibarengin donga, tawakal. Lah wong Kanjeng Nabi ae lho. Ikhtiar dilakoni. Ibu bapak jamaah, teringat ketika Rasulullah berangkat hijrah dari Makkah menuju Madinah, dikejar-kejar sama orang kafir, mau digagalkan perjalanannya, bahkan mau dibunuh Rasulullah. Ngono Kanjeng Nabi ya ikhtiar, sing ngidan di njero gua. Rasulullah sembunyi ke dalam gua. Toh andaikan Rasulullah gak atik sing ngidan, gak kira kecekel, gak kira ketangkep, mesti selamat aman sampai tujuan. Wong Kanjeng Nabi ku lakon yo ndak kira kalah. Hatimi lakon yo menangan. Pandawa bareng iku lak menangan. Raden Kian Santang lakon menangan. Kanjeng Nabi ku lakon mesti menange. Diburu kaya apa karo wong kafir gak kira ketangkep, mesti selamat teh. Tapi nyatane Kanjeng Nabi gak ikhtiar, bersembunyi ke dalam gua. Ini mengajarkan kepada kita, lek bodoh kepengin alim sregepo ngaji, lek melarat kepengin sugih sregepo nyambut gawe. Lakonono yo nyambut gawe tani yo dagang yo apa kono rewangi maklaran. Gelekno sepeda motor wong, gelekno HP wong, gelekno TV wong ta, gelekno mobil wong ta, gelekno bojo wong. Dibarengin donga, tawakal. Ojo kok kepengin sugih ndak gelem kerja. Wiridan ae. Nek masjid silo muter tasbih. Wer 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 wer. Wiridane gak mari-mari Sulawesi 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 wer wer wer. Katok ganti Malaysia 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 wer wer. Katok ganti meneh Sumiyati 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 wer wer Sumiyati. Katok ganti Sriyati Sriyati wer wer. Nanti kira lek wis ngono terus duwite krotok-krotok-krotok. Ya kaliren kon. Ana wong lanang nang ngono dapurane. Entuk omahe digetak karo sing wedok. Kate sarapan sik nyiduk oleh sak entong wis digetak bojone. Kate mangan sego menorae masjid iko mploken. Engko urang ya cagake masjid iko krikitana lamun. Ya kerja. Yang sakit kepengen sembuh ya ikhtiarnya berobat moro dokter obatnya diombe barengin donga baru tawakal. Ojo kok penyakitnya wis parah komplikasi ambe aneh sengkik ngkik ndak gelem berobat nang prinsipe ngene penyakit sing gawe Gusti Allah waras sing gawe ya Gusti Allah. Gusti Allah gawe waras lah ya waras e. Gak gelem berobat. Insyaallah ya bongko. Lah Ramadan ini bagian dari ikhtiar kita jamaah sekalian agar kita itu menjadi orang yang dicintai Allah. Agar kita menjadi orang yang dekat dengan Allah. Agar kita menjadi orang yang hidupnya semakin lama semakin baik. Insya Allah. Ramadan niku. Ini kok umek ya apa sih? Umek perkara berkat ngono. Paling sumpek kamu. Ngaji ana sing umek ana sing riwari kuwi. Ndak iki waktu saya terbatas. Kari 15 menit. Mangkane aja umek kae ta. Ramadan ini artinya bulan pembakaran dosa. Diambil dari kata romdo artinya panas yang membara, panas yang membakar.
dijadikan nama bulan Ramadan, pembakaran dosa. Dalam bulan ini dosa-dosa kita dibakar habis oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita benar dalam mengisi Ramadan. Sehingga orang tua dulu, wong kuno-kuno iki aku gurung ana. Iku lek kate Ramadan kasih himbauan kepada masyarakat di akhir bulan wulan apa sak gurunge Ramadan niku wulan apa? Oh ya wong kene lek ngarani Ruwah. Soale wong genku lek ngarani Sya'ban. Wong kene Ruwah ngono lek nggonku Sya'ban. Di akhir bulan Ruwah iku masyarakat iku do gawe anu obor. Tapi obor iki yang dimaksud bukan obor rakyat. Dudu obor iku dalam bahasa Inggrisnya disebut the oncor. Dibuat dari gombal mukio yang dimbel-mbel, disujeni, dicelupkan ke lengo gas, terus dincep-ncepkan. Engko lek SKT maghrib disumet murup ngantin teh. Iku lek wong tuwa biyen ancen wong bodho ya ditakoni anake. Lha opo sih Bu kate gawe oncor barang? Iki mbahmu sing wis mati kate muleh. Cek woro dalane. Itu budaya Hindu, tapi kalau di kita ndak. Itu sebenarnya filosofi mengingatkan kepada umat betapa akan datang satu bulan yang luar biasa yang akan menghapus dosa-dosa, membakar seluruh dosa manusia, namanya Ramadan. Sebagaimana ini gombal kio dibakar oleh api sampai habis jadi abu. Nah saiki wis gak usum bisa noncor, saiki diganti the mercon. Iku lah ayo me podo sih masalah yo wotoh di sumet dadi entek sumet sredok. Iku lapo kaget ah kapok om. Ya namanya mercon itu di mana-mana yo ngaget ngono iku. Sampeyan tau krungu ana mercon kok sret ngek. Mercon nopo iku? Yo ngaget ngono iku ndek endi-endi. Asale woto, begitu disumedor entek jadi abu. Itu kan filosofinya seperti itu. Betapa bulan ini membakar seluruh dosa kita sampai habis jadi abu. Nah kira-kira kayak gitu. Ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, Ramadan ini karo wong Jawa diarani wulan poso. Di samping karena memang ada kewajiban puasa di dalamnya, poso itu artinya ngepose menungso. Ini gak ada kitabe pak, lembu gelek itu gak ketemu ngilmune otak adik matuk. Lapo sih adik ngepos barang ngene. Iki sing ana sing intak, intike apa sih? Jongkrono sisan kapok ngono. Umek kae. Meneng apa? Meneng ganggu sing wis ngaji ku lho. Jembek aku ngrasakno. Semeneng yo tukang syuting yo melu iriwar iki sisan. Tak sengklang sisan kon kok. Ganggu wong ngaji ae wis meneng. Ngepose para menungso lapose setahun ini 12 bulan, 11 bulan di luar Ramadan uripmu mek ngurusi badai keteri, badai gak kau urus. Maka satu bulan Ramadan ini ngepos 11 bulan wis ribut perkara donya. Yuk sing sakulan iki ngepos. Yo tetep gelek donya, tetep gelek duit yo tetep. Tapi tensi dan porsi ibadah untuk akhiratnya harus lebih banyak, kudu ditambahi. Ibarat HP ngono wayahe ngecesno iki. 12 bulan
11 bulannya dipakai, yang 1 bulannya dicas. Ibarat HP 11 jam digawe, sing sak jam dicas. HP neng digawe terus gak tau dicasno. Kanok setrume bentuke HP tapi fungsine padha karo watu. Enggak ana setrume kok. Nah wong mek kerja tok, nyambut gawe tok, urusan donya tok, gak tau dices gawe akhirat. Iku wujude menungso, sikile menungso, bokonge menungso, wetenge menungso, dodoe menungso, tangane menungso, ndase menungso, tapi fungsine padha karo watu. Sepurane sing tersinggung. Enggak ana setrume kok. Tapi yang sebalik HP nang dices terus kobong. Uang nang mikir ap ibadah tok 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 neng dindi riwari winya kelitas besak kepel kepel lebih udeng udengan stres. Yang mesti konslet kobong itu. Lo Islam itu indah kok. Makanya lek Ramadan ini kita temeno lek ngelakoni ibadah mumpung. Qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang bagi kalian bulan yang penuh berkah. Luar biasa, ini kita menghadapi situasi kenaikan BBM. Ibu joplo ngaplongo. BBM yang dimaksud bukan bahan bakar minyak, tapi BBM, bulan barokah maghfirah. Ini bulan penuh barokah, ini bulan penuh maghfirah. Tak singkat BBM. Kalau berbicara tentang BBM, tentu yang terlintas di benak kita ya kelengkapan dan unsurnya BBM. Ada namanya premium, betul? Ada namanya solar, betul? Ada namanya Pertamax, betul? Karena BBM yang dimaksud bulan barokah maghfirah, yang harus kita lakukan pertama premium, prei makan dan minum. Yang kedua solar, sholat lebih rajin. Yang ketiga pertama perangi tabiat maksiat. Angel golek kiai model ngene iki. Mangkane ya larang. Monggo tak terangno nek waktune cukup, lek gak cukup kapan-kapan ngundang maneh. Lah, kalau kita mampu memaksimalkan ini Ramadan, pasti kita akan menjadi orang-orang yang baik. Nah, orang baik itu kalau dalam bahasa Arab disebut sholih. Lek wong langkir ngarani ya sholeh ngono ae. Lah sholih itu bagaimana takrife? As-sholih huwal qa'im bihuquqillah wa huquqil ibad. Lho lah gak ngerti sih. Mengkane aku ku males ngetokno dalil-dalil Arab. Saman lek sering ngrungokno ceramah Anwar Zahid, lak jawara ngetokno dalil-dalil Arab. Jarang, saya lebih ke arah memberikan pengertian-pengertian yang penting bisa difahami. Ada pertimbangannya Bapak Ibu, kula mboten ngawur, lapo kok jarang ngetokno dalil Arab. Pertimbangan pertama, soalnya sing diomongi ya longak-longok. Tiwasan dikei dalil kula cene. Ya gak donung plong-plong, tu ono dalil kula sallallahu alaihi wasallam. Ya ndak mudeng wis. Percuma, sekai pengertian. Pertimbangan kedua, lapo kula kok jarang ngetokno dalil Arab, sebab aku dhewe gak pati apal. Sekai dalil Jawa, soalnya iki sing ngomong wong Jawa, sing diomongi wong Jawa. Niki sing rawuh lak wong Jawa kabeh se. Nggih, tapi nggih duka lek saiki wis akeh sing berubah dadi gibas. Lha akhir-akhir iki akeh wong Jawa sing ilang jawane, akeh wong Jawa sing lali jawane, gak roh jawane. Iya wis dadi gibas. Ngomong basa Jawa wis gak gelem. Bahasa Indonesia. Omahe ta langkir. Penggaweane ya tandur merek kemenyek. Pulang ngaji bareng sama anak sampai rumah pintu enggak ditutup sama anak, dimarahi itu anak. Itu gimana tuh? Lawangnya masih mengah itu. Sana ditutup dulu lawangnya. Soalnya mama mau ngejangan ini. Langkir, langkir.
nggak dalil Jawa ae, wong ngantase wong Jawa ae lho. Soleh itu yang bagaimana? Yuk kita ambil makhot dari syair tanpa waton. Itu sangat familiar bagi kita, terutama warga Nahdiyin. Sering kita dengar, sering kita baca. Kang aran soleh baite sing niku. Ayo bareng-bareng diwaca sedaya nderek kersane sedaya pikantuk barokah. Amin Allahumma. Amin. Lah sing gak iso ya gak masalah, gak apa-apa ngancen gak iso. Tapi tolong sampean pura-pura melu mangap-mangap ya. Yo ceke pantes ngono lho. Liyane muni melu mengokate mingkem dhewe sampean. Yo gak pantes, yo minimal menyesuaikan lah melu wong ngene. Ngancen gak iso. Yuk Kang Aran soleh, Allahumma sholli ala Muhammad. Kang Aran soleh. Terus lagak nyaut. Oh gak iso. Ya wis tak kei sing iso, sautono sing banter. Apa ora iman gawe tuku banyu? Lene iku kok nyaut kabeh ya. Ayo baleni syair. Kang aran soleh bagus atine. Terus awak. Kok ora nyaut modelmu? Embo. Hei kenapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang lengen iki kok iso kabeh ya. Ayo sing semangat banter. Mending tuku sate. Para wedhus-wedhus sedaya ingkang minulya. Ngerti ngene gak berangkat aku mau. Blenek to. Wes ayo tiru aku ae, melu timbangane mangap-mangap tok ae ayo. Tak barengi. Kang aran soleh bagus atine kerana mapan saring ilmune laku tarekat lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane sambung sholawat ya Rasulullah bareng ya Rasulullah. Ya Rafi'asha ni wa daraji adfata ya jiratal ya uhaylal judi wa al karami niki lho ibu bapak jamaah rahimakumullah, metode dari para pejuang agama di Nusantara khususnya lek ndek Jawa ya para wali dalam mensyiarkan agama, menyebarkan Islam, menanamkan iman ihsan kepada masyarakat iku carane halus, tidak memakai kekerasan, tidak pakai konflik, tapi lewat proses akulturasi budaya. Ya gak ngerti mana akulturasi ini ya tuh gak literasi barang itu loh bu. Apa yang menjadi kesenangan masyarakat tidak dilawan, tidak ditentang, tapi ditutkan. Ya ditutkan. Contohnya gini, masyarakat Jawa dulu seneng sama wayangan. Lah ini para wali tidak menentang wayang, tidak melawan itu, ditutkan. Wali melu wayangan, lho peresmian Masjid Agung Demak Bintoro itu nanggap wayang dalange Sunan Kalijaga.
Cuma nanti dalam lakon-lakon wayang itu diisi ajaran agama, diselingi, disisipi ajaran-ajaran agama, filosofi islami. Wong Jawa seweneng, akhirnya do gelem lebu Islam, baru diciri iman, diciri ihsan, sampai mancep, mentep, menep, ngoyot, cemokot, tak tergoyahkan. Carane api, makanya masyarakat seneng sing dijak Islam ku ya guyub, rukun, tentrem, bersatu mergo metodene sae. Makanya kampungmu, desamu ngene iki lek kepengin masyarakat iso guyub, rukun, tentrem, bersatu, iku lek ngundang kiai aja sembarangan. Lek iso golek kiai sing model ngene iki. Loh, artinya model ngene iki itu model kebijakan para wali. Ngono lho, Bro. Lah aku lak ngomong model ngene iki sih, gak ngomong model Anwar Zahid. Lapo cek kemenyek Anwar Zahid duduk kiai kok. Cuma Pak Yai ngono. Lek wis numpak terus ngrayai. Lah numpak kursi lak ngrayai sih. Numpak uwit, numpak sepeda yang mesti ngrayai. Ngono ae diguyu. Para wali itu bijaksana, masyarakat yang macam-macam disatukan, apik metodene, mulane gampang diterima. Wong Jawa senengane gending, wali lo menciptakan gending. Taman sampai saiki sik apal ana gending judule ilir. Ilir, langkuk ndek gone ilir-ilir iku disisipi filosofi agama, dibarengi zikir, dibarengi sholawat. Akhirnya wong-wong do seneng zikir, seneng sholawat. Nggae gending maneh cublek-cublek. Suweng iku isine ajaran agama dibarengi sholawatan. Wong-wong seneng sholawat sampai saiki. Gawe gending meneh, sluku-sluku batok diisi ajaran agama terus dibarengi zikir, dibarengi sholawat. Gawe gending meneh, turi-turi pote iku isine ajaran agama, dikei zikir, dikei sholawat. Yang mau pakai metode kayak gini sampai sekarang pun seneng zikir, seneng sholawat. Tapi yang tidak mau pakai metode seperti itu, sekarang banyak yang mengatakan sholawat itu bid'ah, peringatan maulid nabi katanya bid'ah, macam-macam. Saya kira akeh sih model ngono iku. Uy, tahlilan kirim dongo bid'ah lah, macam-macam loh saya ini. Ini aku apa, wis mati di dongak no, gak kira toto toto, wong nyatane yo gak tau balik ae kok ruwet. Wah, aku tau ditakoni, Pak, dasare wong nyelameti wong sing wis mati tolong dinoe, pitung dinoe ku apa dasare? Tak jawab, katik dasar. Lapo tolong dino kok ditakono dasare, pitung dino takono dasare. Lapo, katik dasar. Wis padha karo dasare dino Jumat apa? Dasare dino Ahad apa? Yo katik dasar. Lah sing dadi masalah ku tolong dinoe sampean lapo, pitung dinoe sampean lapo. Masih tolong dinoe, pitung dinoe lek mesuh terus ya dosa. Lah telung dinoe pitung dinoe lek muni la ilaha illallah la ilaha illallah. Mosok muni ngono gak oleh. Lah nek muni ngono gak oleh terus dikon muni piye? Hoi. Hoi. Ndak usah digegeri, ana sing takon meneng. Pak, nyelameti wong tua pitung dinoe tapi gak pas pitung dinoe soalnya gak ndek duit ya apa, Pak? Yo entenono sangang dinoe. Sangang dino gurung ono duit entenono 14 dino. Lo zaman ku nyelameti wong tuamu apa nyelameti dino sih? Lo ini sama nyelameti dino ya selamat ono pas pitung dino iku berarti sama nyelameti pitung dino. Tapi lo sama nyelameti wong tuwe masih gak pas pitung dino ya kene-kene ae. 11 dino ya kene, 18 dino ya kene. Ngono kono sing gak setuju, ya kudu pitung dino sih. Sing ngudukno iki lho sapa? Masih kiai NU sak donya ya gak ono sing kudu pitung dino, kudu 40 dino. Sapa sing ngudukno? Heh. 40e gak pas, gak ono duwite ya entenono 28 dino. Sing gak tepat iki gak dislameti. Ono maneh sing takon, Pak, nyelameti wong tua gawe duit utangan hukumnya ya apa, Pak? Tak jawab, wajib. Pertama jelas wajib nyaur. Yang kedua, ono sing takon dasare apa, Pak? Gatik dasar. Lha apa wong uripmu yang mengandung utangan kok?
getemu, dagingmu, balungmu mengandung utangan, anggitmu wong tuamu ngeramut kon, ngeragati kon, gak ada gak utangan barang ngono ta. Ya ada utang barang, lho saiki giliran kon nyelameti wong tua ada takon ya apa hukumnya gak duit utangan, wajib. Nun gak setuju keri kupingmu gak ya wis. Ndak ngurus aku. Wah, aku wis ngaji ngawur ngene iki. Nah, ini metode seperti itu, ngene lho ya. Wong Jawa ku senengane tembang. Makanya biar gelem masuk Islam pinter selawatan ya dikai selawat sing versi tembang. Mulane ana selawat versi tembang caping gunung. Ayo ta kada pura-pura garo ae. Caping sautono de zaman ber njur kelingan lah. Nah iku ditibakno selawate ya Rabbi bil Mustofa. Ayo Bu ya Rabbi bil Mustofa caping gunung timbang ngrasani kiyaine. Anggite gak ngerti aku dirasani. Ngerti aku. Ngono sing ngrasani. Gak podo ya karo ndo kaset-kaset iku. Ngerti aku dirasani. Yuk ya Rabbi bil Mustofa caping gunung dados. Ya Rabbi bil Mustofa balik maka sindana. Samunae gak ada ditutupno. Mudah ngentekno waktu soalnya wis dalu kate pindah. Ono maneng versi perahu layar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Yuk bareng. Ya Nabi. Sek. Suarane dijos ae. Gatek timpet. Enggak ana ilatmu merotoli. Lampu muncul selawat ade suarane dimpet malah elek. Ya Nabi salam. Enggak ketepaan brotol teko mburi pret. Dijos ae suarane. Yo. Ya Nabi salam alaika. Terus ya Rasul salam salam. Hang liya numpak ing dina minggu. Tiba ya ledek kabeh. Mau ada pura-pura gak iso. Lah yang suka kosidan ibu-ibu boleh ndak pakai versi kosidan? Boleh, pokoknya lagune cocok, bagus, sopan dan tidak sampai merubah makna. Misalnya ya Rasulullah salamun alaik pakai versi pengantin barunya Nasidaria. Tunggu senangnya pengantin baru ya Rasulullah. Yuk sayang. Gak ada guyang-guyu, diceluk sayang yang guyang-guyu. Sing lanang lapo mlungu gak oleh ah bojomu tak celuk sayang ngono. Nyeluk tok. Yuk. Ya Nabi salam. Yo kleru. Wong sungguh senangnya pengantin baru kok ngono maneng. Sungguh senangnya pengantin baru ya Rasulullah. Yuk. Ya Rasul. Aling teroren teroren. Asyani wan. Sama naik, gak usah diterusno. Mudah ngenteno waktu, soalnya kewis dalu kate pindah. Lah yang suka versi Melayu boleh, pokok lagunya bagus. Misalnya lagunya Siti Nurhaliza Malaysia punya. Ya Rasulullah salamun alaik. Yuk bareng. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi Asya ni wadaraji adfatai ki rantal alami. Samunae kate ditutukno mundak ngentekno waktu soalnya wis dalu kate pindah. Yang suka dangdut juga boleh, pokoknya sopan lagunya bagus cocok. Ya Rasulullah salamun alaik. Yuk bareng. Ya Rasulullah alaik ya rafi'ashani wa daraji adfataya jiratal alami. Samunae kate ditutukno mundak ngenteni waktu soalnya kewis dalu kate
Nah kalau suka lagu India juga boleh, yang penting lagunya bagus, sopan, cocok, dan penggalan kalimatnya tidak merubah makna. Misalnya lagu India yang model kucek-kucek kotange. Lah ono sing tumpai wae lumai wae bojone dhewe kucek-kucek kotange. Nah itu ya ora usah guyon, ayo. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa darat. Sama naik katik ditutup nam ndak ngentekno waktu soalnya iki wis dalu katik. Tapi kalau lagunya ndak bagus, ndak sopan, ndak boleh dipakai, apalagi penggalan kalimatnya ngerubah makna, ndak oleh. Contoh gundul-gundul pacul. Tak oleh gundul-gundul pacul-cul gembelengan digawe ya ro ya Rasulullah salamun alaik ya ro fi asya ni wadaroj ya ro lho sing gak oleh. Ngawur itu namanya. Anfata yaji yaji rodal alami. Ya kok dadi yaji yaji ki lho. Ya lalju-lalju lagi ndak oleh ngawur. Oleh kepingin marhaban ya Nurul Aini, ya biasa yang dipakai Mahalul Qiyam itu kan udah bagus itu. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban, marhaban. Api atau biasa sama cewek-cewek Fatayat itu dimodifikasi. Marhaban, marhaban, marhaban. Marhaban, marhaban ya nur aini. Yapi, jauh sembarangan. Mau gaya lagu Mbah Dukun. Ada marhaban, sedang ngobati nur aini. Konon katanya diguna-guna Husaini. Sambil komat kamit belut marhaban nambah zahlan dak oleh. Awas kerungu aku tak gasak temen-temen ngawur saya ngapi engkau yuk kepengen lagu India ya saya ngepak aku kuliho ya huben bitare unka hotahe anggit menek kiai itu gak iso una kiai saya kiki apa-apa kudu iso makanya lewaris aku kuliho ya huben bitare unka hota hai kaise kaho meo yaraye pyar kaise hota hai churururururu churururu. Nah ini cocoknya sholawat badar. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah bareng sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin masih naik gak ada tiga curururururu curururururu gak usah. Ada yang gak boleh dirubah karena sudah pakem gak boleh dirubah. Contoh azan gak boleh dirubah. Pertama wajib bahasa Arab. Azan enggak boleh ditransit ke bahasa lain, enggak oleh enggak terjemah. Wah, azan itu terjemah karo arek-arek. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nang kene wong Bojonegoro ya Allah, kaudi Allah, kaudi. Wong dukun ah, Allah gede seru, Allah gede seru. Ale wong Madura Allah Maha Jeraja Allah Maha Jeraja. Ndak boleh. Lagunya yang bagus, indah dan merdu. Kenapa? Karena azan itu implementasi dari panggilane Gusti Allah. Lagune sing apik. Aja sampai azan gak gawe lagu. Azan gak gawe lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iku azan ta nyumet mercon niku. Lagune sing tepat. Mau mengadopsi gaya Timur Tengah, tiru Mekah, Madinah. Boleh. Allahu Akbar. Allahu
Instagram. Lek, niku lek model kulonan. Nah nek model langkir ndoko kembar kan biasa jane. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iku lek sing ngaten arek enom. Lah nek sing ngaten arek umur swidak papat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Mus tekan buri-buri. Hayya 'alal falah. Aku lek kru azan model ngono ku kudu tak parani tak jongkrokno wonge. Sing nom-nom iku lho nandi sih? Wis mambu kuburan ya dikongkon azan. Sing tuwa suarane jebrang yo gak ada nyekel mic, Mbah. Sing sepuh bagian donga ngono ae. Gak iso donga yo berseni telek cecek to apa ngono. Lapo tambang keri ndok kuping. Sing azan sing nom panggilane Allah kok ngono lek ngunekno. Sing nom suarane enak, tiru ndok Mekah ngono lek enak. Hayya 'alan shalah. Lek enak sih dirungokno kuping. Iku model Mekah. Madinah beda lagi. Gak tak tutukno kenaan kon kareng rungokno tok. Aku bengok-bengok kaya ngene lho oleh pira kok. Wis ngono ae. Lah yang genah. Lagune sing apik, ojo sembarangan. Engko azan gawe lagu oplosan. Tutup botolmu tutup penoplosanmu digawe azan hayya 'alal shalah hayya 'alal shalah hayya 'alal falah gak oleh awas krungu aku tak gasaki temen barangan apa maneh azan digawe lagu si Malakamal entar dituruti aku mati emak digawe azan hayya 'alal shalah iya gak oleh ngawur tok awas kon eh balik solih yang bagaimana cukup tagak iki waktune nah kang aran solih yuk kang gak melu mbayari gak ada cerewet kari ngrungokno umek akarepku kang aran solih bagus bagus atine duduk bagus cangkeme. Wong cangkeme kadang ngomong bener gak apik ya. Omongane bener ku apik wong setuju sepakat mengatakan itu omongan bener, tapi kadang gak bagus. Contone ada ibu-ibu ditanya sama tetangganya, "Mbak tekan ndi, Mbak? Tekan mburi." Kate nanti ya, kate mengarep. "Omamu ndi, Mbak? Indonesia." "Wis mangan ta, Mbak? Gak mangan ya matek." Iki lah bener sih omongan niku. Tapi gak bagus, gak apik. Kang aran soleh bagus atine duduk bagus duite duduk bagus donyane apa sih duit apa sih donya apa berapa kayamu mati yo gak digowo lho betul sak suge-sugene wong nek wis mati entek critane donyane gak digowo bakul helm itu helme lak akeh sih mati yo gak ono sing helman kok. Ayo wong sing duwe mobil 30 iku berangkat untuk kuburan sangu rodoe mobil piro? Betapa banyak orang yang kaya raya masih hidup di dunia tapi dia enggak bisa menikmati kekayaannya. Emang dia kaya tapi enggak bisa menikmatinya? Percuma. Kaya dia duit banyak, jangankan beli sate 100 tusuk, beli kambing 200 juta ekor dia bisa emang kaya, tapi sate sak sundo lo gak wani mangan. Darah tinggi yo. Jangankan beli gula 1 kuintal, beli gula 100 juta ton iso duwite akeh. Tapi sak sendok gula ora wani ngombe wong kencing manis. Apa enake? Beli kursi ndak mau yang murah, apalagi murahan. Ndak mau, kursinya mahal harganya 600 juta. Tapi bokonge udunen terus. Kapan longgone? Mripat TV ombo mripat belek. Gaya apa sih bu, sampe di bojong ganteng, gagah, tinggi besar, sogeh, duitnya akeh tapi bojomu bentino anyang-anyangan terus ngono. Gaya apa? Bukan itu soleh itu bagus atine lah kok ya apa supaya bagus atine pakai metode Quran tapi waktunya kok gak cukup ini
Iki cerita, cerita ngono. Ono kenalan, wonge sugih pengusaha muda, kaya raya, semangat kerjanya tinggi, etos kerjanya luar biasa. Uripe ku kerja-kerja dan kerja duit-duit dan duit ae. Berhasil sugih, tapi ibadahnya ndak kaurus, ndak kopen. Sugih, tapi mau pedit. Kaya endi ya? Ono pokoke wonge teko kok. Muga-muga wonge krungu. Jarno, sing murang-muring jarno minggat teko desa kene. Mobil mewah tok iki lho 8. Mobil mewahnya itu 8. Ada mobil model baru beli, keluaran terbaru dia beli. Harganya MM-an. Miliat maksudnya M duduk mencret. Perusahaan, hotel, villa, apartemen entah di berapa kota dia punya. Emang kaya, sugih. Lah omahe iku, Bu. Saking apike. Saya pernah diundang ngaji ke rumahnya. Begitu saya datang sampai halaman rumah, aku ngadeki longa-longo kaya wong gendeng anyaran ucul. Saya tertegun, subhanallah. Iki omahe wong ta omahe demit ya. Omah kok kaya ngene apike. Mau masuk rumahnya itu ono undak-undakane ngono ku, ada tangganya. Sandal tak copot, begitu tak enciki, murup lep. Kaget. Interior rumahnya itu serba lux, perabot-perabotnya istimewa. Anjane wong soge. Wapi. Mlebu maning aku, ketemu bojone. Lah bojone iki yo ayu. Gak kaya ngene-ngene iki. Po buruk-buruk. Lah anjane wong soge pantes bojone ayu. Nek donya iki ya. Wong sing bojone ayu ki ana telu. Ditenono omonganku ya. Wong telu iki bojone ayu. Rata-rata siji pejabat, loro wong soge, telu kiai. Loh, gak percaya. Survei membuktikan. Ditenono pejabat, rata-rata bojone ayu. Gak gelem sing elek yo mele yo. Nomor loro wong soge, rata-rata bojone ayu. Wong wedok kapati ayu dirapi wong soge yo malih ayu dikewosoki terus. Diluk-diluk salon. Wong wedok ayu dirapi wong mlarat yo malih ala. Telu kiai, rata-rata kiai bojone ayu. Lha iki bonus teko Gusti Allah. Kiai iki ahli berjuang ning agamane Allah. Mangkane sing ndok donya disenengno karo Gusti Allah, dikeki bojo ayu, rata-rata bojone kiai ayu. Kadang gak mek situ. Papat. Ayu-ayu kabeh. Ana kiai bojone kok elek, nasib. Lha iki wong soge bojone ayu. Subhanallah, Allah mentakdirkan lain. Dia belum sempat menikmati kekayaannya yang melimpah, mati dia di usia muda. 37 tahun wis mati, gurung duwe anak, nganggur donya sakmono akeh gak ana sing marisi. Satu-satunya pewaris ya istrinya yang ayu tadi. Dan yang paling ngenes aku nganti melu gregeten yo. Nah, ternyata bojone sing ayu rondo lho akhire dinikah pembantune dhewe. Aku melu murang-muring. Nang padha-padha yo pantesan aku yo. Lah saya itu terus berpikir subhanallah. Dia kerja keras kayak gitu ternyata mek ngenakno pembantune tok. Dunyo sak pirang-pirang dipek pembantune, mobil mewah walu ditumpaki pembantune. Sak bojone sing ayu di ini gue gak ngerti karep gue jangan disi'i ta dinikahi pembantunya sisan la haula wala quwata illa billah rungok no yang soge-soge bukan itu yang namanya soleh itu bagus hati nih detik bagus pangkatnya detik bagus jabatannya apa sih pangkat apa sih jabatan setinggi-tingginya pangkat mentok almarhum betul sekarang dihormati orang dipanggil al ustad sebentar lagi pasti akan al marhum rungok no yang ustad-ustad itu yang saya ini dimulyak-mulyakna wong leh nyeluk sahibul fadilah wal karamah was sa'adah wal barokah al mukarram kiai haji sebentar lagi juga akan al muka-muka kerungu apa pangkat tertinggi? Jenderal yang paling dukur jenderal petak saking petaknya mulai sirah tekan bokong petak kabeh itu pun sebentar lagi juga akan al
Di negeri ini pangkat tertinggi presiden sing dadi rebutan niku. Presiden pun sebentar lagi juga akan al. Sing jenderal ya almarhum apa mana komandan hansip. Sing presiden ya almarhum apa mana terima lurah. RT. Loh, kita semua yang ada di sini sudah divonis oleh Allah akan mati. Betul? Tinggal nunggu kapan saatnya tiba. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segalanya akan binasa kecuali Allah. Mangkane lek wong Jawa, hono coroko terakhir ditutup moga bathongo padha-padha kate dadi batang. Lho iya, kita sudah divonis Allah akan mati, kari ngenteni kapan kontra entek. Begitu kontra entek, oek mati. Ngapunten sing sebelah kene iki. Sik ayu-ayu sehat-sehat. Saiki telung dino maneh kontra entek oek mati. Sing sebelah kene sehat-sehat gagah-gagah saiki rong dino maneh kontra entek oek mati. Kene telung dino, kene rong dino. Iki sebelah kene iki. Saiki sing guyang-guyu sedino maneh kontra entek oek mati. Telung dino, rong dino, sedino. Iki sesek kene iki. Saiki sing guyang-guyu iso ngelokno kiyaine barang ya. Engko jam setengah papat. Kontra entek yo oek mati. Tambah pendek. Sing ngomong dhewe iki, kontra enteke kok 100 tahun maneh. Yo suwe. Sak karepku yo. Lapo kok sik suwe, sik akeh sing butuhno. Sampeyan gak pati ana sing butuhno matek-matek. Maka mumpung kontrak kita belum habis, ndonga nang Allah muga-muga sedaya sing rawon iki mampu menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan baik. Mudah-mudahan kemarin 10 hari pertama semuanya mendapatkan rahmatnya Allah. 10 hari pertengahan kemarin semua dapat maghfirahnya Allah. Dan ini 10 hari terakhir grand finalnya, kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan fasilitas itkun minan nar, terbebas dari api neraka. Amin Allahumma. Jam 10 bu. Lah sing terakhir wong nuzulul Quran. Ngaji nuzulul Quran ku sing penting mboten bagaimana kisah turunnya Al-Quran, bagaimana Al-Quran diturunkan. Yakin kalau orang Islam sudah paham sejarah dan ceritanya. Tapi menurut saya yang terpenting bagaimana kita bisa menuzulkan Al-Quran dalam jiwa kita. Ya apa supaya Al-Quran itu betul-betul nuzul dalam jiwa kita, dalam diri kita, sehingga Al-Quran betul-betul menjadi karakteristik kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang berakhlak Al-Quran. Itu yang paling penting, perlu diingat, Al-Quran itu mukjizat, bukan sekedar bacaan biasa, tapi mukjizat, satu-satunya bacaan yang faktatif, yang kredibel, yang tidak akan ada kebohongan dan kedustaan sedikit pun. Saman kalau kepengin bacaan yang benar ya Quran itu. Quran ini kadang-kadang bujuk, apa maneh media-media yang lain, TV malam bujukan. Penginane bingung no wong. Presidennya sapa? Lek Metro TV presidennya Jokowi, TV One presidennya ya Prabowo. Apa maning HP, internet, Twitter, Facebook bujuk tok. Akeh perawan meteng dhisik gara-gara Facebook. Hati-hati, kena kata-kata teko arek lanang, aku mencintaimu sepenuh hatiku. Aku akan selalu setia kepadamu, say. Dan aku tak akan pernah mengkhianatimu. Kena kata-kata ngono dikekno kabeh sak telek-teleke. Al-Quran itu mukjizat, salah satu kemukjizatannya Al-Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahasa aslinya sampai hari ini, sampai akhir zaman tidak akan pernah mengalami perubahan. Mulai Rasulullah sampai sekarang, sampai akhir zaman tidak akan pernah mengalami perubahan. Kitab-kitab yang lain mboten enten pun bahasa aslinya wis ilang kabeh. Kitab Injil itu bahasa aslinya bahasa Suryani, sekarang udah enggak ada, udah digubah, diterjemah ke bahasa macam-macam, yang asli udah hilang. Taurat Zabur wis ilang kabeh, tapi Quran tetap asli. Hebatnya lagi, Al-Quran yang begitu tebel, 30 juz, 114 surat, 6666 ayat, bisa dihafal di luar kepala, tanpa satu huruf pun terlewatkan. Padahal ayatnya kesempodo. Astu nyan pangapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.